pertolongan Allah datang di last last minute. Pernah ngerasa enggak? Dah mentok dah nih. Bekais dah kita cari saldo di rekening, tak dapat. Kenapa dah pertolongan Allah datangnya last last minute? Karena kita suka datang ke Allah di last minute juga. Gitu. Enggak datang dari awal. Datanglah awal. Datanglah lebih cepat. Yang lain belum ke Allah, ente udah duluan. Jadi Allah suka nolong di last last minute karena kita datang ke Allah last last minute, detik-detik terakhir kita datang ke Allah. Coba datang duluan. Jadi hamba prioritas. Allah jadikan kita sebagai hamba prioritas. Maka kalimat dari guru saya yang bikin saya tuh nangis gitu, kesal marah sama diri saya sendiri apa? Beliau bilang saya gini, kalau kau datang ke Allah dan menganggap Allah dan dakwah ini adalah sampingan, maka Allah juga akan menganggap engkau sebagai orang sampingan. Kalau kau jadikan agenda dakwah ini sebagai part-time, maka engkau di mata Allah menjadi hamba part-time. Kalau kau jadikan Allah sebagai prioritasmu, jadikan Allah sebagai tujuan utamamu, goal settingmu, prioritasmu, maka Allah akan menjadikanmu sebagai prioritas.